Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja terkait dengan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur tahun anggaran 2020. Menurut Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat Tetep Abdul Latif mengatakan, dinas-dinas sudah 5 kali melakukan refocusing anggaran selama tahun 2019-2020 saat penyusunan APBD tahun 2020. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja terkait dengan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur tahun anggaran 2020. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat Tetep Abdul Latif mengatakan, dinas-dinas saat ini sudah melakukan 5 kali refocusing anggaran selama tahun 2019-2020 saat penyusunan APBD 2020 yang dikaitkan dengan target yang harus dicapai. Tetep menambahkan anggaran memang berkurang karena COVID-19, namun mayoritas kinerja capaian dari dinas sangat bagus, meski ada beberapa catatan akan menjadi masukan dalam rapat fraksi maupun pansus untuk bisa memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur tahun 2020. Yang pasti pandemi itu berpengaruh langsung terhadap kinerja dinas. Dan kita juga mendapatkan beberapa informasi terkait dengan kinerja dalam kaitan dengan target capaian, yang sesungguhnya target capaiannya juga sudah dikoreksi melalui pansus RPJMD gitu. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.